Spanduk bergambar Presiden Joko Widodo yang mengatakan 2024 jatahnya Pak Prabowo terpasang pada sejumlah ruas jalan di kota dan Kabupaten Sorong. Ini merupakan inisiatif relawan Jaringan Akar Rumput atau disingkat Jangkar yang mengharapkan Prabowo Subianto dapat melanjutkan kepemimpinan Joko Widodo. Sejumlah masyarakat di Papua Barat Daya menilai Prabowo Subianto merupakan sosok yang pantas untuk menjadi presiden berikutnya. Spanduk ini dibuat berdasarkan pantauan masyarakat bahwa dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi selalu memberikan pesan tersirat akan mendukung Prabowo di pemilu 2024. Kagumlah kepada sosok Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo. Menurut saya adalah tokoh bangsa yang bisa memimpin negara ini dengan baik. Itu terbukti Indonesia bisa melewati krisis yang luar biasa pasca Pilpres 2019, masuk lagi pandemi, dan dua tokoh ini menurut saya adalah pilar yang sangat penting yang bisa menjaga stabilitas tapi juga ekonomi Indonesia, sehingga kita Indonesia kan diakui dunia. Tidak ada kriteria khusus untuk sosok wakil presiden yang akan mendampingi Prabowo. Namun diharapkan siapapun wakilnya nanti dapat benar-benar memperhatikan masyarakat di Papua. Flora Bolayeri, Kompas TV, Sorong, Papua Barat Daya.